Okey. Aku nak tukar exhaust motor Prius ni. Sebab exhaust dia dah. Rompong guys. Dah rompong, tengok. Nampak dah lama. Dah barai. So aku ada exhaust Honda. Tapi masalah sekarang ni dia punya manifold lah. Manifold ni nak kena ngam-ngam kan dengan ni. Sebab yang belakang ni dah cun, boleh duduk sini. Ha ni. Tengah ni, ni bracket ni aku tak kisahlah. Sama ada aku nak pakai ni atau aku nak potong yang original ni, padding kat sini. Ha, tapi aku nak try dulu tengok cabut exhaust ni. Oh, masuk exhaust ni. Ha, sebab exhaust ni pun yelah yang ni jadi kan. Ni alah, nanti aku cabut dulu. Tengok, try. Okay, semua skor aku dah buka ni bawah ni. Itu dia. Bawah ni kaku res tu. Itu dia. Dengan belakang ni. Belakang ni pun dah cun. So aku try cabut lah, tengok ngam ke tak kan. Nak try ukur. Ui, panas juga exhaust ni. Baru jalan ni. So aku akan cabut dulu lah, tengok. Ni tak pernah buka ni exhaust ni daripada beli tu kan. Ni sekarang sebab dah bocor baru buka. So aku try buka jap. Aku rasa kena cabut furis dulu lah. Sebab tak boleh keluar pula kan. Benarlah ni. Sebab depan ni sangkut. Oh. Yang bawah ni tengah ni dia sangkut dengan tu pula furis. So aku try buka furis dulu lah. Itu dia dah terbuka guys. Full rest. Ah, baru boleh cabut exhaust. Ah, cabut skru ni. Ah, terus terkeluar kau. Terus terkeluar. So kita tengok. Oh, dia lain. Ah, dia punya lekuk depan. Ah, lain. Tapi tak tahulah, kena try masuk rasa lain ni. Ah. Ni cabut dulu. So aku try ukur jap, tengok. Okay guys, kan tengok memang ni dah sama. Ni cun-cun selari depan. Ah, nampak dia lari. Ah, ni yang crispnya. Ni yang wave. So tak nak macam kena potong kan. Potong welding kat sini pakai manifold ni. So aku boleh pakai bracket ni balik. Ha, so macam tu lah gaya dia. Sebab dia nampak dia punya tinggi pun lain. Lekuk dia lain. Ha, kena tengok. So belakang ni dah cun, dah sama straight. Bezel wave ni panjang sikit, besar sikit. So macam tu lah dia. Tengok nanti macam mana aku try potong dulu. Tengok. Lepas tu try kuasa manifold. Ni agenda aku punya. Legenda punya sama je, legenda 110. Dia punya lekuk ni macam sama tau. Nak keluar pula ni. Tak, lekuk dia dengan kris ni macam sama. Nampak? Tengok kan, macam lebih kurang kan. So kalau aku letak sini ha, macam lebih kurang juga. Nampak dia straight. Dia straight. My phone ni straight. Nampak dia straight. So dia bingkuk. So aku nak potong kat sini kot. Yang depan ni dia lekuk-lekuk ni, aku potong. Aku ganti pakai ni. Haa, macam tu. Kalau nak tengok. Haa, lebih kurang. So kita akan potong kat tengah ni lah. Sebab yang ni dia ada, dia punya ni kan. Haa, yang ni dia lekuk belakang ni. So tak sesuai. Kalau kita ambil belakang ni tak ngam lah. Tak nak, kita kena ambil tengah ni. So macam tu lah dia. Tengah tu kita tukar yang wave ni, kita pakai ni punya cun-cun. Sampai size macam sama kan. So aku akan ukur dulu, potong. Stay tune guys, stay tune. Kasih jadi punya. Ni aku dah buka yang tadi hitam pun dalam plastik. Sebab ni elok lagi. Pak Yamaha. Ha, sebab ni ada lagi ni, dah patah aku punya asal lori motor ni. So aku nak pakai ni lah, sebab aku nak potong kat sini kan. Ni pun tak pakai yang belakang ni.
Sebab yang ni boleh standby kat legenda aku nanti. Yang ni alang-alang kita pakai ni. Nanti dia punya telinga ni kita ambil yang ni lah. Ni pun tak pakai kan. Ha, ngam-ngam. Cun-cun, tapi itulah dia punya ni panjang pula guys. Dia punya ni kan. Ni pendek kepala dia. Ha, beza pun. Dua kali ganda kat lah. Takut nanti nak ikat telinga tak sampai pula. Ha, macam ni pun pendek juga. Dia kurang pendek. Duh, takkan nak kena potong ni pula masuk kat sini pula kan. Macam banyak kerja pula. Macam lah aku beli manifold keris sekejap lagi yang lah. Sebab aku malah nak ambil ni. Tapi macam nak kena ambil ni kan. Lagi senang kan. Ambil potong sini. Ni pun potong terus. Terus dapat bracket ni sekali. Entahlah. Nanti aku tunjuk macam mana aku buat.